Ben WS punya mahot yang sangat cinta pada gajah. Syukur mendedikasikan hidupnya untuk gajah selama berpuluh-puluh tahun. Tidak hanya manusia yang punya hak untuk menempati planet bumi, ada satwa juga. Jadi Sumatera, Indonesia, kita punya gajah Sumatera, kita punya harimau Sumatera, kita punya badak Sumatera, kita punya orang utan Sumatera. Itu yang menjadi spesies yang sangat langka, yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keseimbangan alam ini harus kita jaga dengan siklus ekosistem, dan salah satu rantai ekosistem itu adalah adanya satwa liar itu. Itu menjadi penting karena tanpa itu dunia ini akan mengalami ketidakseimbangan. Saya tertarik di situ karena tiba-tiba saya jatuh cinta pada satwa, tiba-tiba pada jatuh cinta pada gajah. Walaupun saya beberapa kali mengalami kecelakaan oleh gajah, tapi saya tetap tidak mengurangi passion saya, tidak mengurangi hak saya, hak mereka untuk saya suarakan, supaya mereka bisa tetap, ini rumah mereka. Tapi mereka terus terusir dari rumahnya, mengecil-mengecil. Ini rumah bagi gajah, ini rumah bagi harimau, orang utan, bagi satwa-satwa lainnya. Tapi mereka mengecil. Manusia makin rakus dan mengambil rumah mereka. Saya terpanggil untuk terus bersuara agar satwa-satwa itu kita jaga, rumahnya bisa kita lindungi, dan yang sudah berada di tangan manusia, kesejahteraannya kita pikirkan. Mereka punya hak yang sama untuk manusia, bukan untuk eksploitasi, bukan untuk kita jadikan pertonton. Mereka punya hak sama-sama manusia, dan mari kita jaga, mari kita rawat mereka. Ada juga Legiman yang sudah 21 tahun menjadi mahot. Selama 21 tahun itu, ia menangani satu gajah jantan. Kebetulan gajah tadi dia sudah dicoba ke teman-teman yang lain, kurang komistrinya tidak terjadi, jadi akhirnya manajemen memutuskan mengelola itu satu gajah. Cuman bisa ke tempat gajah yang lain, tapi kalau jantan itu kan ada perilaku khusus gitu. Jadi saya menanganin gajah itu selama 21 tahun dengan satu gajah. Gajah yang mana itu? Namanya Bongkar. Bongkar ya? Iya. Jadi si Bongkar ke sini, abangnya ikut ke sini juga. 97 saya masuk di PLG itu, gajah itu kurang lebih umurnya masih 10 tahun. Sekarang berarti sudah umur kurang lebih 35 tahun. Suka dukanya atau kemistrinya, saya pernah dipindahin ke daerah lain, dan gajah tadi sudah diasuh teman-teman yang lain ya. Tapi setelah saya balik itu hampir 1 tahun, saya panggil lagi, dia masih kenal saya gitu. Jadi hubungan itu yang membuat gajah itu tidak pernah lupakan mahotnya yang utama ya, mahot yang pertama menanganinya gitu. Yang saya tahu gajah itu daya ingatnya sangat tinggi. Dia satu latihan yang dia pernah alamin, berapa tahun dia akan diulangin, dia akan tetap ingat perintah itu. Apa namanya, treatment atau merawat bayi gajah itu seperti apa? Merawat bayi gajah itu, ya kalau saya pribadi hampir sama merawat seperti anak saya ya. Apalagi ada bayi gajah kita yang tidak dari lahir, dia belum bisa menyusuin, kita kasih susu gitu kan. Di awal 2 jam sekali gitu. Sekarang sudah 1 hari itu 4 kali pemberian, dari jam 7, jam 12, jam 4, jam 10 malam. Alhamdulillah sekarang yang ini susu Sultan sudah bisa nyusu sendiri, tapi masih minta susu tambahan. Dan yang uniknya
setiap di jam-jam itu dia tahu minta susunya, dia pasti akan bunyi. Kalau tidak kita kasih, tidak apa, tetap bunyi, tetap minta dia. Sekarang, ia menjadi pelatih mahout di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary. Kita bisa bertemu mahout-mahout ini serta gajah-gajahnya di BNWS. Tetapi jangan berharap ada pertunjukan gajah atau mengendarai gajah. Anda akan mengikuti kegiatan mamalia raksasa ini atau menjadi volunteer sambil menikmati keindahan alam Barumun. Wisata di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary hanya pendamping operasional dan edukasi. Selain itu, ada perkebunan sawit yang luasnya 10% dari area ini. Dan seluruh profitnya untuk operasional wisata di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary. Dulunya itu memang kita di sini itu untuk berkebun sawit. Nah, di tengah perjalanan kita melihat di sini itu ekosistemnya sangat lumayan bagus, dan di saat itu juga kita berencana untuk stop untuk plotting lebih lanjut lagi untuk kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit di sini tidaklah banyak, hanya sedikit saja. Yang untuk konservasi malah justru lebih banyak. Keuntungan dari kelapa sawit ini, seluruh profitnya itu diberikan kepada satwa yang ada di sini. Nah, di samping itu timbul ide-ide kenapa kita di sini itu tidak restorasi untuk hutan. Dan saya juga tidak sendirian di sini, saya juga bersama teman saya, Mas Sugeng. Jadi kita punya seide, sepaham bagaimana kelanjutannya menyelamatkan satwa ke depan, dan sampai hari ini terus kita perjuangkan. Manajemen BNWS tidak menerapkan konsep kekerasan pada gajah, tidak menggunakan gancu, jadi tidak ada gajah yang ditunggangi di sini, no riding elephants. Karena untuk melatih gajah agar bisa ditunggangi, sangat menyakitkan fisik dan mental gajah. Dan rantai hanya menambah tingkat stres pada gajah. Gajah di sini cukup baik, cukup nyaman, cukup tenang dan terawat. Namun harapan BNWS kepada seluruh manusia agar dapat menjaga habitat asli satwa liar. Jika itu terjalin, keseimbangan antar makhluk hidup dapat tercipta. Ya, harapan besar saya kita dapat menyelamatkan lebih lagi. Tapi di sisi lainnya saya juga berharap ini merescue satwa itu bukan solusi sebenarnya. Yang solusi itu adalah bagaimana cara kita itu bersama-sama menjaga hutan habitat mereka, begitu juga menjaga keberadaan air yang sekarang sudah mulai menipis ya. Dan harapan besar saya itu, marilah kita sama-sama menjaga hutan sehingga ekosistem berjalan lancar, kehidupan kita juga akan stabil, jauh dari penyakit dan jauh dari mara bahaya. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia bangga punya satwa. Indonesia bangga punya satwa!